Ya, berjumpa lagi bersama saya, Hayas Dewi Saksono, dalam media pembelajaran Arduino. Kali ini kita akan membahas tentang LCD, Liquid Crystal Display karakter 16x2. Nah, LCD ini digunakan untuk menampilkan teks atau karakter yang menampilkan status kerja dari suatu alat yang kita program. Nah, sebelumnya juga kita telah membahas pengenalan Arduino, pemrograman output, input sensor, dan sekarang output yang lebih kompleks yaitu menggunakan LCD. Nah, bagaimana cara programnya? Langsung saja kita cek materinya berikut ini. Yuk. Nah, ini dia materinya, kita langsung saja lihat. Dan ini dia. Nah, ini dia adalah bentuk fisik dari LCD 16x2. Kita bisa lihat di sini LCD-nya nanti akan menampilkan huruf-huruf seperti ini. Kita bisa lihat. Dan langsung saja kita lihat overview-nya. Nah, ini adalah LCD 16x2. Dan LCD 16x2 atau liquid crystal display itu adalah suatu jenis media tampil yang menggunakan kristal cair sebagai media penampil huruf, karakter, atau sebagainya. Bisa juga grafik, dan sekarang ini banyak digunakan pada kalkulator, pada layar komputer, atau media elektronik lainnya. Nah, LCD ini yang kita gunakan adalah LCD jenis 16x2 yang berfungsi sebagai penampil status pada alat kita nanti yang akan kita buat pada microcontroller. Dan selanjutnya ini ada memori pada LCD. Nah, LCD ini juga dilengkapi micron yang di dalamnya itu ada memori dan juga ada register. Dan apa saja memori dan register yang ada di LCD? Kita bisa lihat di sini ada yang pertama ada DDRAM, Display Data Random Access Memory. Nah, ini gunanya untuk menampilkan karakter yang akan ditampilkan berbeda pada setiap LCD nanti. Dan ada juga CGRAM, Character Generator Random Access Memory. Di sini untuk memori yang menggambarkan pola dari sebuah karakter. Dan juga ada juga CGROM atau CGROM. Di sini ada Character Generator Read Only Memory. Nah, di sini kita bisa lihat memorinya ternyata ada banyak dalam suatu LCD. Bisa kita lihat pada layar. Mulai dari DDRAM sampai CGROM. Nah, selanjutnya itu ada register pada LCD. Nah, di LCD itu ada dua register. Yang pertama ada register perintah dan ada register data. Register perintah itu register yang berisi perintah-perintah untuk micron dalam menampilkan karakter yang akan ditampilkan. Sedangkan register data itu adalah untuk menuliskan atau membaca dari DDROM yang akan memproses dan menampilkan karakter yang akan ditampilkan sebelumnya. Nah, ini dia fitur yang terdapat pada LCD 16x2 ini adalah sebagai berikut. Terdiri dari 16 karakter dan 2 baris. Jadi, ada banyak jenis LCD yang kita pakai ini adalah tipe 16x2 atau 2x16. Mempunyai 192 karakter dan juga terdapat karakter generator terprogram. Dan juga dapat diakses dengan 4 bit atau 8 bit dan dilengkapi oleh backlight yang kita bisa atur tingkat kecerahannya. Kita bisa putar nanti, kita atur kecerahannya. Nah, ini juga ada pin out dari LCD. Kita bisa lihat di sini ada pin 1 itu ground, pin 2 itu VCC, pin 3 mengatur kontras, pin 4 itu RS, register select, dan ada juga pin 5 itu RW, read to write, pada LCD register, ada juga pin 6 itu enable, 7-14 itu data, kita bisa hubungkan ke micron, dan 15 VCC, dan 16-nya itu ground pada LCD. Nah, ini merupakan pin out pada LCD. Selanjutnya, ini adalah rangkaian percobaan yang kita coba nanti. Masih menggunakan Arduino, dan ini menggunakan tambahan modul I2C. Apa itu I2C? I2C itu adalah modul penyederhanaan untuk pemasangan pada LCD. Jadi kita hanya menggunakan 4 kabel, yaitu ada VCC, ground, SDA, dan SCL. Jadi lebih mudah untuk para pemula untuk memperhatikannya. Karena sebenarnya kalau kita menggunakan LCD itu bisa menggunakan 8 sampai 7. Oh, maksudnya 8 sampai 9 kabel, dan itu sangat repot. Makanya ada I2C ini.
Dan ini dia programnya, sangat simpel, bisa di-download library-nya, bisa email ke saya nanti. Di sini ada include wire.h, itu merupakan library-nya. Ada juga include liquid crystal, merupakan library-nya juga. Di sini kita mengset pin-nya pada LCD yang tersedia di library, bisa kita lihat 16 kali 2 sesuai dengan tipenya. Dan void setup, di sini ada LCD begin untuk mengaktifkan LCD-nya sendiri, dan juga ada pengaturan LCD backlight untuk mengatur tingkat kecerahan backlight pada LCD, dan juga ada LCD print di sini, hias LED test LCD. Kita akan lihat nanti, kita praktikan apakah muncul tulisannya atau tidak. Nah, let's go. Mari kita praktikan LCD dengan Arduino. Semoga bisa tampil nanti tulisannya, dan mari kita praktek. Nah, ini dia, kita bisa lihat LCD-nya warna biru, dan ini adalah modul I2C. Ini berfungsi untuk memudahkan kita dalam memasang LCD yang membutuhkan banyak kabel sejatinya. Dengan menggunakan modul I2C ini, kita hanya menggunakan 4 pin. Ada pin VCC, ground, SDA, dan SCR. Nah, ini dia tampilannya, dan ini board Arduino-nya. Dan ini adalah jumper yang akan digunakan. Kita langsung pasangkan saja pin VCC-nya dulu terlebih dahulu. Kita hubungkan dengan Arduino. Kita pasang semuanya dulu pinnya pada pin I2C. Nah, ini dia sudah terpasang semua. Ada GND, VCC, SDA, dan SCL. Yang pertama kita pasang dulu. Nah, ini dia GND. Ground kita hubungkan juga ke GND pada Arduino. Nah, ini dia GND-nya. Nah, sudah terpasang. Selanjutnya adalah pin VCC. VCC kita hubungkan ke 5 volt pin pada Arduino. Nah, ini dia pin 5 voltnya, kita bisa lihat, kita pasang. Ups, nah sudah terpasang. Selanjutnya pin SDA. SDA warna kuning, kita hubungkan ke pin SDA. Ini yang pinnya berada di atas, yang kedua atas. Nah, sudah terpasang. Bisa dilihat ada pin SDA SCL di sana. Dan terakhir adalah pin SCL pada Arduino, kita hubungkan yang paling atas pinnya. Jangan sampai salah menghubungkan. Ups, copot pin manifoldnya, kita hubungkan lagi. Nah, semua pin sudah terhubung dengan Arduino. Sekarang kita coba untuk upload programnya. Nah, ini dia programnya. Kita bisa lihat yang tadi sangat simpel karena menggunakan library. Tapi
kita pastikan dulu, kita hubungkan Arduino-nya dulu. Nah, ini pin USB-nya kita bisa lihat, kita hubungkan pada laptop atau komputer yang Anda miliki. Nah, sudah terhubung, sudah aktif layarnya, tapi masih kosong LCD-nya. Nah, sekarang kita cek dulu tools apakah sudah benar. Ya, sudah terdeteksi di COM 8, sudah masuk, dan boardnya juga sudah benar, Arduino Uno. Kita ubah lagi Arduino Uno, pastikan tidak salah memilih boardnya. Langsung saja kita upload. Nah, ini dia proses uploading. Kita tunggu beberapa saat. Dan ya, sudah terupload sangat cepat. Dan uploading, kita bisa lihat tampilan LCD-nya. Nah, ini dia HasLab test LCD sesuai dengan yang diprogram, sama. Ya, ini bisa kita lihat HasLab test LCD sama sudah tertampil pada LCD. Nah, selanjutnya, bagaimana jika kita ingin dua baris memanfaatkan baris pada LCD yang 16x2. Caranya mudah. Kita tinggal ketik saja lcd.setcursor. Kursor. Dalam kurung 0,1. Artinya pada baris kedua lah yang aktif. Kita mengaktifkan baris kedua dan kita copy saja nih lcd.print teksnya. Kita copy seperti ini, paste, kita ganti stringnya, tipe datanya kita ganti, teksnya menjadi complete. Nah, sudah. Kita tinggal upload lagi. Nah, sudah terupload. Oh, nah, sudah terupload. Kita bisa lihat di sini apakah tampil. Nah, ini dia HasLab test LCD complete. Nah, inilah cara menggunakan LCD. Nantinya kita bisa monitoring sesuatu seperti suhu, kelembaban, atau besaran yang ingin kita ukur nantinya, dan kita bisa tampilkan pada LCD ini. Nah, selesai praktikumnya, dan ini dia LCD-nya. Nah, itu tadi penjelasan tentang liquid crystal display 16x2 atau LCD karakter. Dan sangat mengasihkan bukan menampilkan karakter pada LCD sesuai keinginan kita. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan atau media pembelajaran berikutnya. Dan jangan lupa untuk terus mempelajari program Arduino sampai kita ahli. Dan cukup sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.